Halo guys, ya bertemu kembali dengan saya di Igit Mana Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita lagi mau hangout nih guys. Ya, jadi kita ada rencana makan di luar ya guys. Campur-campur makan. Nah, kali ini kita akan makan di salah satu restoran saji Jepang ya guys ya. Sobat Mane pasti apal ya namanya Hokben guys. Nah ini dia, kebetulan cuacanya hujan ya, dan kita udah sampai di lokasi nih guys. Kita parkir dulu. Nah ini dia ya, udah nyampe, kita langsung aja yuk Sobat Mania, kita masuk ke dalam guys. Nah awal masuk ya, kita udah ngeliat di sini depan menu-menunya ya. Kemudian di sini kursi-kursinya juga masih kosong. Kebetulan kita nyampe sekitar jam 7 ya di Hokben Ciputra ya. Ya yuk Sobat Mania, kita antri dulu ya untuk pemesanannya ya guys. Jadi kita bisa lihat ya di atas di display itu ada menu-menunya. Kebetulan kita mau beli yang paket ini guys ya. Jadi ada paket bento 1, bento 2, atau juga ada paket ABCD ya. Nah ini kita udah selesai dan kita nunggu di tempat makannya ini guys. Halo guys ya, jadi kita tunggu dulu di sini ya, nanti kita ambilnya di belakang ini nih guys ya, jadi dipanggil nanti ada nomornya dan juga namanya ini guys. Ini kebetulan udah dipanggil ya, langsung aja kita ambil untuk menu pesanannya ini guys. Nah ini dia ya, alhamdulillah, jadi menu paket ABC-nya nih udah lengkap. Jadi di sini jadi ada apa namanya? Makanan khasnya ya. Di sini ada daging ya. Kemudian juga ada saladnya dan juga nasi ya. Ini paket komplit. Nah, langsung aja kita cobain ya guys. Rasanya enak banget nih guys. Kalau kita makan di Hokben ya, jangan lupa kita pakai sumpit. Si Dede aja ya doyan nih dia, untuk saladnya dia seneng kebetulan wortelnya ini guys. Nah selanjutnya kita cobain ini esnya guys. Ini namanya es kacang merah guys. Pokoknya enak banget nih ya di suasana malam kayak gini. Dan ini istri saya nyobain untuk ramennya guys. Ramennya ini benar-benar khas ya. Jadi dia ada pedas-pedasnya tuh dari ladanya itu nih guys. Nah Sobat Mania bisa lihat ya, ini komplit banget, ada telurnya juga, ada kuahnya, ada salad. Ya, pokoknya puas banget deh guys kalau misalkan kita makan di Hokben ini guys. Pokoknya yummy banget nih guys ya. Ya oke guys, itu dia ya tadi kita untuk makannya udah selesai dan kita akan pulang. Oke itu aja, terima kasih, see you next, bye bye.